Blazing Lotus milik Liu Kuangsheng sangat kuat, tetapi juga memiliki kekurangan. Jika saya mempelajarinya dengan cermat dan menggunakan api hitam untuk mengaktifkannya, kekuatannya pasti akan lebih kuat. Setelah pulih dari luka-lukanya, Feng Wuchen mengeluarkan cincin penyimpanan Liu Kuangsheng dan mencari Blazing Lotus. Alasan Feng Wuchen mengambil cincin penyimpanan Liu Kuangsheng adalah karena teratai berkobar, bukan karena harta karun lainnya. Saat dia bertarung dengan Liu Kuangsheng, Feng Wuchen menjadi tertarik pada Blazing Lotus menemukannya, Feng Wuchen sangat gembira dan tidak kecewa. Kekuatan tinju naga ilahi pembakar surga telah melampaui teknik surgawi. Jika kita bisa menciptakan teratai api pembakar surga, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Setidaknya akan setara dengan teknik pembakar surga, tinju naga ilahi, Feng Wuchen tertawa. Layak menjadi ahli raja surga, ada begitu banyak harta karun. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, Cincin penyimpanan seorang ahli, kurang lebih, tidak lepas dari batu roh surga, harta surga dan bumi, ramuan, teknik, dan harta karun lainnya. Liu Kuangsheng tidak terkecuali. Namun, Feng Wuchen menghargai teknik blazing lotus milik Liu Kuangsheng dan tidak peduli dengan harta lainnya. Karena tinju ilahi naga langit terbakar telah dipelajari oleh Feng Wuchen, dia tidak takut tidak dapat mempelajari teratai berkobar. Hmm, harta apa ini? Setelah melihat lebih dalam, Feng Wuchen terkejut menemukan harta karun yang tidak biasa. Dengan membalik telapak tangannya, harta karun lainnya muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Feng Wuchen melihat dengan hati-hati dan berkata dengan ngeri, "Ini adalah batu pemakan roh emas ungu. Liu Kuangsheng pasti ingin menggunakan batu pemakan roh emas ungu ini untuk menerobos kerajaan langit tingkat menengah. Bahkan kamar dagang mungkin tidak memiliki harta karun ini. Aku tidak percaya itu milikku." Feng Wuchen sangat gembira. Batu pemakan roh emas ungu adalah harta karun kuat yang lahir dari langit dan bumi. Itu mengandung energi murni dalam jumlah yang sangat besar dan dapat membantu Raja Langit untuk menerobos ke alam berikutnya. Itu sama kuatnya dengan obat mujarab tingkat siantian. Feng Wuchen sangat gembira. Aku tidak menyangka benda tua ini memiliki harta karun sebesar itu. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk menggunakannya. Sepertinya peluangku untuk menerobos ke alam Raja Surga telah meningkat banyak. Surga benar-benar membantuku. Sangat gembira, Feng Wuchen segera kembali ke Sky Shadow Pavilion. Hanya di Pavilion Bayangan Langit, Feng Wuchen dapat berkultivasi dengan damai. Paling tidak, dia tidak akan diganggu oleh dunia luar. Istana Dewa Bulan Melapor ke kepala istana, masih belum ada jejak Feng Ying. Seorang murid dengan hormat melaporkan. Melapor kepada Master Sekte, Tetua Agung Sekte Liuli dibunuh oleh KCKG. Sekte Liuli sedang memburu KCKG. Informasi terus dikirim kembali ke Istana Dewa Bulan, tapi tidak ada kabar tentang KCKG. Oh, Tetua Agung Sekte Liuli dibunuh oleh Win Sado. Kiyu Kingshan bertanya dengan heran dengan ekspresi tidak percaya. Iya, menurut berita dari Spirit Realm, kultivator Realm Raja Surgawi tahap akhir adalah Win Sado. Murid itu menjawab dengan hormat. Kiyu Kingshan mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah Win Sado telah kembali ke Sky Sado Pavilion? Kiyu Kingshan masih tidak percaya. Feng Wuchen terluka parah dalam pertempuran dengan Liu Kuangsheng. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak mungkin melarikan diri terlalu jauh. Namun kini, lebih dari sebulan telah berlalu, dan masih belum ada kabar tentang Winsado. Seorang penggarap alam Raja Surgawi tahap akhir dapat membunuh ahli alam Raja Surgawi. Saya pikir itu hanya rumor. Saya tidak menyangka Win Sado menjadi begitu kuat. Yu Kingshan berkata dengan serius, diam-diam kagum dengan kekuatan Feng Wuchen. Saat berita menyebar ke seluruh spirit realm, bahkan jika Yu tidak berani mempercayainya, dia tidak punya pilihan. Ketua Istana, menurut murid Sekte Liuli, orang aneh yang membunuh Tetua Agung Sekte Liuli adalah orang yang sama dengan Win Sado. Dia memiliki dua identitas. Murid itu berkata dengan hormat. Orang yang sama, Yu Kingshan mengerutkan kening lagi, menatap murid itu dengan keraguan dan keterkejutan. Ya, Win Sado dan pria aneh lainnya memiliki identitas yang sama. Mereka adalah pembunuh pavilion Sky Sado. Berita dari Sekte Liuli seharusnya tidak salah. Murid itu berkata dengan hormat. Berikan perintah, Sekte Liuli harus menemukan orang ini. Mereka lebih suka membunuh seratus orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Yu Kingshan berkata dengan dingin, matanya bersinar dengan keganasan. Istana Dewa Bulan menginginkan dua orang. Salah satunya adalah Feng Wuchen, dan yang lainnya adalah Win Sado. Feng Wuchen diinginkan oleh Istana Dewa Bulan, dan bayangan angin diinginkan oleh Kaisar Roh. Tetapi Kaisar Roh dan yang lainnya tidak tahu bahwa Feng Wuchen dan Win Sado adalah orang yang sama. Pavilion Bayangan Langit Feng Wuchen baru saja kembali ke Sky Sado Pavilion. Dia ingin mengolah Flame Lotus, tapi dia dihentikan oleh Sui Yue. Win Sado, apakah kamu tertarik dengan gua ahli alam Dewa Surgawi? Sui Yue bertanya. Ahli alam Dewa Surgawi? Feng Wuchen sedikit terkejut, lalu dia tersenyum dan berkata, tentu saja saya tertarik. Gua ahli alam Dewa Surgawi pasti memiliki banyak harta karun. Menurutku itu sangat berbahaya. Kamu harus berpikir hati-hati. Sui Yue bertanya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli betapa berbahayanya, apakah itu lebih berbahaya daripada tambang batu roh surga? Sulit untuk mengatakannya, saya baru saja menerima beritanya kemarin. Itu memang gua ahli alam Dewa Surgawi. Tidak sembarang orang bisa memasuki gua ahli alam Dewa Surgawi. Tanpa kekuatan yang cukup, saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk. Bisa kembali, Zui Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, gua ahli alam Dewa Surgawi pasti memiliki banyak harta berharga dan langka. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk menerobos ke Raja Surga. Mungkin benar, tapi selain kita, ada banyak kekuatan besar yang mengetahui hal ini. Istana Dewa Bulan telah mengirim orang untuk menyelidikinya secara diam-diam. Gua Ahli Alam Dewa Surgawi terlalu menggoda. Kemungkinan besar memang ada, sebuah seni ilahi. Zui Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Seni ilahi, merampas harta karun, saya suka itu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum nakal. Melihat Zui Yue, Feng Wuchen bertanya, di mana Gua Ahli Alam Dewa Surgawi? Gunung dunia bawah yang mendalam, kata Zui Yue. Dua kata, seni ilahi, membangkitkan minat besar Feng Wuchen. Godaan terhadap seni abadi sudah cukup menakutkan, namun keberadaan seni dewa bahkan lebih menggoda. Jika seseorang dapat memperoleh seni dewa dan mengolahnya dengan sukses, mereka pasti akan menjadi eksistensi yang menguasai. Demi impian mereka, meski harus membayar dengan nyawa, masih banyak kultivator yang ingin mendapatkan seni dewa. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, kekuatan adalah hal yang paling penting. Ketika seseorang memiliki tingkat kekuatan tertentu, seseorang dapat memiliki kemampuan untuk membuat kagum banyak orang. Gunung dunia bawah yang mendalam, bukan? Mulut Feng Wuchen menyeringai dan berkata, yang terbaik adalah memiliki harta yang dapat meningkatkan budidaya. Gua ahli alam dewa surgawi memiliki perlindungan penghalang yang kuat. Bahkan ahli raja langit pun tidak dapat memecahkannya. Zui Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Inikah alasanmu mencariku? Feng Wuchen bertanya secara retoris. Ekspresi Zui Yue sedikit canggung saat dia berkata, kekuatanmu luar biasa. Selain itu, kamu bahkan bisa menembus penghalang. Ini adalah sebuah keuntungan. Sebelum pembangkit tenaga listrik lain menembus penghalang, kita punya cukup waktu untuk merebut esensi keilahian ahli alam Dewa Surgawi. Kekuatan Esensi keilahian ahli alam Dewa Surgawi Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Zui Yue berkata dengan sungguh-sungguh, menurut berita, gua ahli alam Dewa Surgawi kemungkinan besar memiliki esensi darah dan warisan dari ahli alam Dewa Surgawi. 1152. Tuan Istana, ada berita. Di aula utama Istana Dewa Bulan, seseorang melintas dan melaporkan dengan hormat. "Berbicara, Kiuking San perlahan membuka matanya. Sekte kaca berwarna telah mengumumkan potret Winsado. Orang dalam potret itu adalah Winsado, yang merupakan identitasnya yang lain. Banyak orang di kamar dagang telah melihatnya. Seperti dugaan ketua istana, tanda kaisar roh ada di Winsado." Orang tersebut melapor dengan hormat dan menunjukkan potretnya. Kiyu Kingshan mengambil potret itu dan berkata dengan dingin, berikan perintah untuk menangkap orang ini. Beritahu sekte kaca berwarna bahwa orang ini tidak dapat dibunuh. Kaisar Roh harus tetap hidup. Iya, orang itu melintas dan menghilang. Ayah, apakah kamu menangkapnya? Saat ini, Qi Yue memasuki aula utama dan bertanya. Qiu Kingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya konfirmasi awal dari potret Winsado. Potret. Qi Yue mengambil potret itu dengan rasa ingin tahu, tetapi ketika dia melihatnya, wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berkata, "Ayah, dialah yang melukaiku. Itu dia." Qiyu Kingshan memandang Ci Yue dengan kaget dan berkata, "Yue, R, apakah kamu yakin itu dia?" "Itu pasti dia. Aku tidak mungkin salah." Ci Yue menjawab dengan pasti. Qiyu Kingshan mengerutkan kening dan berkata, "Jadi itu orang yang sama. Aku tidak menyangka dia adalah Winsado. Pantas saja dia begitu kuat dan bisa melukaiku dengan satu pukulan." Ci Yue juga sangat terkejut. Di saat yang sama, kemarahan di hatinya kembali berkobar. Yu Kingshan berkata, sekarang kami telah memastikan kemunculan orang ini, meskipun dia berasal dari Paviliun bayangan langit, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk menangkapnya. Aku harus melumpuhkannya dengan tanganku sendiri, untuk menghilangkan kebencian di hatiku, kata Ciyue dengan sengit. Teratai api yang membakar langit. Di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos, Feng Wuchen mengaktifkan api hitam dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia tiba-tiba meraung. Dengeng dengungan. Aura dingin yang sangat menakutkan menyapu dengan liar saat energi mengerikan itu mengguncang ruangan. Di telapak tangan Feng Wuchen, teratai api hitam telah mengembun. Indah dan sedikit menakutkan, membuat orang merasa takut hanya dengan melihatnya. Akhirnya selesai. Feng Wuchen sangat gembira dan memandang teratai api hitam di telapak tangannya dengan penuh semangat. Setelah menghabiskan setengah bulan di lantai tujuh, Feng Wuchen akhirnya mempelajarinya. Api teratai yang sangat indah. Api hitam yang halus sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat hebat. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, kekuatan teratai api pembakaran surga pasti lebih kuat dari seni surgawi lainnya. Ditambah dengan energi melahap api hitam, itu mungkin sebanding dengan seni dewa. Setelah naik ke alam surga, Feng Wuchen telah memperoleh dua teknik ampuh. Salah satunya adalah tinju dewa naga langit terbakar, dan satunya lagi adalah teratai api surga terbakar, keduanya diaktifkan oleh api hitam. Mantra yang kuat juga dapat membantu Feng Wuchen meningkatkan kekuatan bertarungnya. Sebelum menerobos ke alam Raja Surga, semakin kuat tekniknya, semakin kuat pula kekuatannya. Bayangan angin, suara Bright Moon terdengar dari luar istana. Ming Yue. Feng Wuchen sedikit terkejut dan segera keluar dari pagoda sembilan kosmos. Ketika Feng Wuchen tiba di aula utama, Ming Yue sudah masuk. Ming Yue, ada apa? Feng Wuchen bertanya. Ini potretmu. Ming Yue menyerahkan sebuah potret kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen melihatnya dan ekspresinya berubah serius. Ming Yue melanjutkan, sekte kaca berwarna telah mempublikasikan potretmu, dan semua orang di Lingdu sudah tahu bahwa Feng Wuchen adalah Winsado. Identitasmu telah terungkap. Setelah Master Pavilion dan keenam tetua mendiskusikannya, mereka memutuskan untuk mempromosikanmu menjadi pembunuh emas. Kamu adalah pembunuh emas alam Raja Surgawi pertama dalam sejarah Pavilion Bayangan Langit. Ming Yue melanjutkan. Menurut aturan Pavilion Bayangan Langit, hanya seorang kultivator dari alam Raja Surga yang memenuhi syarat untuk menjadi pembunuh emas. Namun, berita tentang Feng Wuchen yang membunuh tetua agung dari Sekte Kaca Berwarna dengan budidaya alam Raja Surgawi tahap akhir telah menyebar ke seluruh lindu. Feng Wuchen sudah memiliki kekuatan Raja Langit, jadi Paviliun Bayangan Langit membuat pengecualian dan mempromosikan Feng Wuchen menjadi pembunuh emas. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, siapa yang menggambarnya? Jelek sekali. Setelah beberapa saat, Ming Yue melontarkan kalimat seperti itu. Wajah cantik Ming Yue berubah sedikit dingin. Dia hampir dibuat marah sampai mati oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen dengan cepat tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya sudah menebaknya. Saya juga menebak bahwa Istana Dewa Bulan sedang mencari keberadaan saya kemana-mana. Saya pikir lebih baik jika Anda tidak pergi ke Gunung Gelap Misterius. Semua kekuatan besar di Lingdu telah mengirimkan ahli rilem kerajaan surga. Anda harus tahu konsekuensinya. Ming Yue berbalik dan meninggalkan aula utama. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata tanpa khawatir, untuk roh primordial dari ahli alam dewa surga, aku akan pergi meskipun itu adalah gunung pedang dan lautan api. Kami akan berangkat satu jam lagi. Suara Ming Yue terdengar. Satu jam sudah cukup bagiku untuk memurnikan beberapa pil triplet Heaven Origin. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Pil triplet Heaven Origin memiliki efek penyembuhan yang kuat. Perjalanan ke Gunung Gelap Misterius pasti akan dipenuhi dengan pertempuran. Pil triplet Heaven Origin sangat penting. Satu jam kemudian, Feng Wuchen, Ming Yue, dan Zhu Yue berangkat ke Gunung Gelap Misterius. Penemuan Gua Ahli Alam Dewa Surga telah menyebar ke seluruh lindu. Istana Dewa Bulan, Sekte Kaca Berwarna, Sekte Surgawi, dan banyak kekuatan besar lainnya telah mengirim orang ke sana. Godaan Gua Ahli Alam Dewa Surga terlalu besar. Perjalanan ke Gunung Gelap Misterius bagaikan seekor domba yang memasuki sarang harimau bagi Feng Wuchen. Namun, untuk mendapatkan roh primordial dari ahli alam dewa surga, Feng Wuchen pergi tanpa ragu-ragu. Seperti kata pepatah, kekayaan berasal dari bahaya. Tidak ada usaha tidak ada hasil. Di Danau Matahari dan Bulan, seorang pemuda muncul di permukaan danau dan mencegat Feng Wuchen dan dua lainnya. Suilang, Lang, Ming Yue sedikit mengernyit. Sui Lang adalah pembunuh peringkat emas di Paviliun Bayangan Langit dan berada di tahap awal alam Raja Langit. Win Sado, Aku mendengar bahwa Master Pavilion dan keenam Tetua telah memutuskan untuk membiarkanmu menjadi pembunuh peringkat emas. Namun, aku tidak setuju. Meskipun kamu membunuh Liu Kuangsheng, itu tidak berarti kamu memiliki kekuatan. Dari Raja Surga. Tahap akhir dari alam Raja Surgawi masih merupakan alam Raja Surgawi, bukan alam Raja Surga. Zui Lang menatap Feng Wuchen dengan dingin dan berkata tanpa ekspresi. Apa yang kamu inginkan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Uji kekuatanmu dan kalahkan aku. Hanya dengan begitu kamu akan diakui sebagai pembunuh peringkat emas di Paviliun Bayangan Langit. Sui Lang mencibir. Kalau begitu, hentikan omong kosongmu. Ayo, Feng Wuchen mengedarkan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Kekuatan ilahi surga dao dan tubuh penguasa tahap ketiga meledak. Armor pertempuran kilin dan sarung tangan dewa naga diaktifkan. Serangkaian gerakan itu seperti sebuah transformasi. Aura Feng Wuchen langsung menembus ke puncak tahap akhir alam Raja Surgawi. Ada juga jejak samar aura Raja Langit. Seperti yang diharapkan, kamu hanya berada di level ini. Suilang Lang mencibir. Peng. Dengan berpikir, api hitam itu diaktifkan. Udara dingin yang menyengat menyapu dengan deras. Feng Wuchen membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak, teratai api yang membakar langit. Ini api. Suilang Lang sedikit mengernyit saat dia merasakan aura yang tidak biasa. Desir. Berdengung. Berdengung. Dengan lambaian tangan Feng Wuchen, teratai api hitam di telapak tangannya melesat dan langsung melebar hingga beberapa ratus kaki. Kemanapun ia lewat, ombak besar bergulung di permukaan danau. Kehebatan yang menakutkan itu sangat mengerikan. Kekuatan Wind Shadow sudah mencapai level ini. Zuilang terkejut dan wajahnya dipenuhi keheranan. 1153. Bagaimana ini mungkin? Merasakan kekuatan mengerikan dari teratai api hitam, ekspresi Chasing Wave berubah saat jantungnya berdebar kencang. Teknik seperti itu telah melampaui teknik abadi. Kekuatan ini telah mencapai tahap awal alam raja surga. Wind Shadow sudah sangat kuat. Ini benar-benar belum pernah terjadi. Alam Raja Surgawi tahap akhir sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Di Paviliun Bayangan Langit, para pembunuh perak dan emas semuanya dikejutkan oleh kekuatan Feng Wuchen. Tidak ada waktu bagi Casing Wave untuk berpikir saat dia buru-buru mengedarkan esensi surganya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan harta Dharma tingkat rohnya dan meledak dengan kekuatan Raja Langit tahap awal. Teknik abadi, tebasan jiwa es yang mematikan. Casing wave meledak dengan suara gemuruh saat kekuatan atribut es yang mengerikan mengembun di lengannya dan melambaikannya tanpa ragu-ragu. Desir. Berdengung. Berdengung. Tebasan energi mengerikan yang panjangnya ribuan kaki ditembakkan. Kemanapun ia melewatinya, permukaan danau membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan berguncang hebat. Ledakan. Hah. Dalam sekejap mata, dua kekuatan yang sangat kuat saling bentrok dengan sengit. Ledakan keras bergema di seluruh matahari dan danau bulan saat riak energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Chasing Wave segera terguncang oleh kekuatan mengerikan dan menyemburkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Chasing Wave sangat terkejut ketika matanya hampir keluar. Sangat kuat, mata indah Mingyue dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik macam apa ini? Itu sebenarnya bisa melukai Chasing Wave dengan mudah. Mata Chasing Moon berkedip ketakutan. Teknik yang sangat mendominasi, Api hitam langsung melahap sebagian besar kekuatan Chasing Wave. Bahkan setelah menggunakan teknik abadi dengan seluruh kekuatannya, dia masih tidak bisa mengalahkan Winsado. Api hitam Win Shadow luar biasa dan memiliki kemampuan melahap yang mendominasi. Para pembunuh pavilion bayangan langit terkejut. Gemuruh. Hah. Mata Feng Wuchen berkilat kejam saat dia mendengus. Kekuatan teratai api hitam tiba-tiba meningkat dan meledak dengan suara gemuruh. Riak energi yang mengerikan kembali menyapu. Ekspresi Casing Wave berubah drastis saat dia menyemburkan seteguk darah lagi dan terlempar. Bagaimana ini mungkin? Dia masih bisa meningkatkan kekuatannya. Casing Wave sangat terkejut hingga roh jiwanya terbang keluar seorang ahli Heaven Monarch sebenarnya bukan tandingan ahli Rilem Raja Surgawi. Kemanapun riak energi mengerikan itu lewat, permukaan danau yang membeku langsung runtuh. Dalam tabrakan langsung yang sengit, Chasing Wave bukanlah tandingan Feng Wuchen. Itu dihancurkan tanpa ampun, sementara Feng Wuchen tidak terluka sama sekali. Wave Chasing Bis menderita kekalahan telak. Ming Yue dan Sui Yue tercengang. Mereka belum pernah melihat seorang kultivator Raja Surgawi tahap akhir yang begitu ganas. Dia mengalahkan Raja Langit tahap awal dalam satu gerakan. Kekuatan suci Winsado sangat tirani. Pengejaran gelombang sebenarnya dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Apakah tahap akhir dari alam Raja Surgawi benar-benar memiliki kekuatan untuk melampaui alam Raja Surgawi? Para pembunuh pavilion bayangan langit dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan Feng Wuchen. Di permukaan danau di kejauhan, Casing Wave terluka parah. Dengan wajah pucat, dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri seolah sedang melihat monster. Kamu kalah, kata Feng Wuchen dengan tenang. Apakah kamu benar-benar berada pada tahap akhir dari tahap Raja Surgawi? Binatang pengejar gelombang bertanya dengan kaget. Apakah kamu tidak melihatnya? Feng Wuchen mengangkat bahu dan mengulurkan tangan untuk menarik Wave Chasing Wolf ke atas. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak salah jika kalah darimu. Serigala pengejar gelombang tersenyum tak berdaya. Semua orang telah melihat kekuatanku. Jika ada pembunuh peraih medali emas yang berpikir bahwa aku, Winsado, tidak memenuhi syarat, kamu bisa menonjol dan bertarung bersamaku, kata Feng Wuchen dengan suara yang dalam sambil melihat ke pavilion bayangan langit. Aura mengerikan tersapu. Pavilion bayangan langit sangat sunyi, dan tidak ada seorang pun yang menonjol. Feng Wuchen telah melukai serigala pengejar gelombang dengan serius dalam satu gerakan, yang sudah menjelaskan semuanya. Feng Wuchen sudah memiliki kekuatan untuk menjadi pembunuh medali emas. Pertarungan ini juga mengukuhkan posisi Feng Wuchen sebagai pembunuh medali emas di Paviliun Bayangan Langit. Terima kasih banyak. Tidak ada yang menjawab. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya. Zui Yue dan Ming Yue masih sok. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Wuchen telah membunuh Liu Kuang mereka masih sangat terkejut melihat kekuatan yang ditunjukkan Feng Wuchen dengan mata kepala mereka sendiri. Lebih penting lagi, kecepatan pertumbuhan Feng Wuchen yang menakjubkan. Ayo pergi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Meskipun dia telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya, itu tidak banyak mempengaruhi dirinya. Begitu Feng Wuchen dan dua orang lainnya pergi, sosok Tian Ming melintas dan muncul. Tuan Tian Ming, serigala pengejar gelombang buru-buru berlutut dengan satu kaki. Di depan pembunuh peringkat surga, Wave Chasing Wolf tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Winsado sudah mencapai ketinggian seperti itu. Dia tidak jauh dari alam raja surga, gumam Tian Ming pada dirinya sendiri, diam-diam terkejut dengan kecepatan kultivasi Feng Wuchen yang menakjubkan. Teratai api pembakaran surga barusan sebanding dengan seni dewa. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Dewa Naga. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, Winsado mungkin bisa melangkah ke alam Raja Surga selama perjalanan ke Gunung Dunia Bawah Misterius ini. Titik petik 2. Tian Ming diam-diam kagum. Perjalanan Tian Ming, Winsado dan dua lainnya sangat berbahaya. Lindungi mereka secara diam-diam. Suara Ying Hun terdengar. Master Pavilion, apakah Anda juga memiliki informasi tentang gua kediaman ahli alam Dewa Surga? Tian Ming bertanya saya lebih suka mempercayainya. Jawab Ying Hun. Master Pavilion, kecuali ini adalah pilihan terakhir, saya tidak akan mengambil tindakan. Jawab Tian Ming dan segera menghilang. Di gunung dunia bawah misterius, ada banyak ahli. Apakah roh primordial dari ahli alam Dewa Langit itu nyata? Kediaman gua memiliki penghalang yang kuat. Belum ada seorang pun yang masuk. Siapa yang tahu apakah itu nyata atau tidak? Menurutku itu 80% palsu. Aku tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor itu. Banyak kultivator berdiskusi dengan suara pelan. Kediaman gua Ahli Alam Dewa Langit disegel oleh penghalang, tidak ada yang bisa masuk. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memastikan apakah roh primordial Ahli Alam Dewa Surga ada di dalam gua atau tidak. Sekte Liuli dan Sekte Surgawi juga ingin bersaing dengan Istana Dewa Bulan. Di udara, di atas kediaman gua, seorang pemuda yang tampak seperti pemimpin Istana Dewa Bulan berkata dengan dingin, "Ini adalah panglima besar Istana Dewa Bulan, Ye Yongli." Dia mengenakan jubah dan merupakan Raja Langit tingkat menengah. Kata-kata Komandan Ye salah. Gua kediaman ahli alam Dewa Langit tidak ditemukan terlebih dahulu oleh Istana Dewa Bulan. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa kami bersaing dengan mereka? Kata-kata Komandan Ye terlalu berlebihan. Guru Sekte Liuli tersenyum tipis. Guru Sekte Liuli, mengapa kamu tidak melacak keberadaan Feng Ying? Mengapa kamu ada di sini? Ye Yongli bertanya. Bukankah ini juga misimu? Master Sekte Liuli tersenyum, tidak mundur sama sekali. Kekuatan utama Lindu semuanya dikendalikan oleh Kaisar Roh. Meski ada perbedaan kekuatan di antara mereka, mereka tidak takut satu sama lain. Patua di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Dia tidak punya niat lain. Guru Sekte Surgawi tersenyum tipis. Wajah Ye Yongli dingin. Segera, cibiran misterius muncul di sudut mulutnya dan berkata, Benarkah? Di hutan pegunungan yang rumit, Feng Wuchen dan dua lainnya bersembunyi di pohon raksasa. Istana Dewa Bulan, Sekte Liuli, dan banyak keluarga kuat lainnya juga telah datang. Zui Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, gua kediaman ahli alam dewa surga tidak mengincarku, kan? Istana Dewa Bulan dan Sekte Liuli tidak sabar untuk mencabik-cabikku. Ming Yue melirik Feng Wuchen dan berkata, begitu kamu muncul, mereka akan segera menanganimu. 1154 Di kedalaman Gunung Suan Ming, di tengah gunung yang menjulang tinggi, ada sebuah gua tempat tinggal yang tersembunyi. Pintu masuk gua tempat tinggal ditutupi oleh pohon kuno yang menjulang tinggi. Dikelilingi oleh pegunungan, dan di bawahnya ada tebing. Tidak mudah untuk ditemukan di hutan yang begitu rumit. Sekarang, gunung itu dikelilingi oleh para petani. Apakah kita akan langsung masuk? Zui Yue memandang Feng Wuchen dan menanyakan pendapat Feng Wuchen. Kamu tidak yakin apakah ada kekuatan jiwa ahli alam dewa surga di kediaman gua? Tidak perlu mengambil risiko. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Ada penghalang yang kuat di kediaman gua. Jika tidak ada yang masuk, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Biarkan mereka memperjuangkannya terlebih dahulu. Penghalang yang begitu kuat tidak akan rusak dalam waktu singkat. Feng Wu Chen melanjutkan, "Tidak ada yang tahu apakah ada kekuatan jiwa ahli alam dewa surga di kediaman gua. Akan berbahaya jika masuk dengan gegabuh." Penghalang yang dipasang oleh ahli alam dewa langit, raja langit mungkin tidak bisa memecahkannya. Zui Yue mengerutkan kening, "Belum tentu aura penghalang telah banyak melemah. Jika raja langit bekerja sama, mereka pasti bisa menghancurkannya." kata Ming Yue. Cara mendobrak penghalang adalah urusan mereka. Kami tidak peduli. Feng Wuchen mengangkat bahu. Saat mereka mendobrak penghalang, bagaimana kita akan memperjuangkan harta karun itu? Ada banyak sekali. Kita tidak bisa melawan mereka. Zhu Yue mengerutkan keningnya. Master Sekte Liuli tidak mudah untuk dihadapi. Mari kita menjadi oriole, tidak mudah untuk mendobrak penghalang. Setidaknya, itu akan menghabiskan banyak energi mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dalam situasi di mana mereka kalah jumlah, mereka hanya bisa menemukan kesempatan untuk menyerang. Selain itu, ada banyak kekuatan di sini. Tidak banyak kekuatan yang berani menjadi musuh istana Dewa Bulan. Penghalangnya sangat kuat, satu orang tidak bisa memecahkannya. Kita hanya bisa bekerja sama, Ye Yongli berkata tanpa ekspresi. Dia memandang guru sekte Liuli dan raja langit lainnya. Master Sekte Liuli tersenyum tipis. Tentu saja. Jika kita bekerja sama, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendobrak penghalang ini. Lakukan. Ye Yongli tidak membuang waktu. Dengeng dengungan. Para ahli Heaven Monarch Realm menggunakan semua kekuatan mereka. Kekuatan mengerikan itu meledak, mengguncang kehampaan dan gunung. Desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung. Serangkaian kekuatan menakutkan membombardir penghalang cian yang menyegel rumah gua. Ledakan yang memekakan telinga terdengar satu demi satu, dan riak energi bergulir satu demi satu seperti gelombang kemarahan semua pembudidaya di sekitarnya mundur, tidak berani mendekat. Setelah beberapa menit pemboman terus-menerus, penghalang kuat itu menjadi semakin lemah, dan cahaya biru yang dipancarkannya juga semakin meredup. Bum bu bum. Retakan. Lima ahli Heaven Monarch membombardir penghalang satu demi satu. Ketika kekuatan penghalang itu melemah sampai batas tertentu, tiba-tiba penghalang itu hancur dengan suara retakan. Puncak gunung yang menjulang tinggi di sekitarnya telah berubah tanpa bisa dikenali. Penghalangnya telah rusak, dan semua orang bersemangat, seolah-olah mereka ingin segera masuk. Ayo masuk, Ye Yongli berkata tanpa ekspresi. Dia memimpin dan memasuki gua. Master Sekte Liuli dan yang lainnya mengikuti. Haruskah kita masuk? Menurutku sebaiknya kita lupakan saja. Jangan menyia-nyiakan hidupmu demi harta karun Dewa Surgawi. Kita tidak boleh menyinggung Istana Dewa Bulan. Ye Yongli terlalu kuat, mari kita lihat saja. Banyak pembudidaya di sekitarnya ingin memasuki rumah gua, tetapi Ye Yongli terlalu kuat, dan istana Dewa Bulan adalah salah satu kekuatan utama di bawah Kaisar Roh. Mereka tidak ingin membuang nyawa mereka. Beberapa leluhur juga memasuki rumah gua. Aura yang sangat kejam, inilah aura Dewa Surgawi. Rumah gua benar-benar memiliki kekuatan roh primordial Dewa Surgawi. Di dalam rumah gua, Ye Yongli dan yang lainnya merasakan aura mengerikan dari Dewa Surgawi dan sangat gembira. Aura menakutkan telah menyebar dari rumah gua saat penghalangnya rusak kekuatan roh primordial Dewa Surgawi, tidak mungkin salah. Zui Yue berkata dengan penuh semangat sambil menatap Feng Wuchen. Apakah kamu tidak ingin masuk? Saat suara Zui Yue turun, suara dingin terdengar di belakang mereka. Alam Dewa Surgawi, ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Dia tidak memperhatikan seseorang mendekat. Suara ini adalah, Yang Mulia Istana Kaisar Roh Ilahi. Zui Yue terkejut dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Oh tidak, wajah Ming Yue berubah. Bum-bum. Engah kepulan. Dalam sekejap mata, bayangan hitam muncul. Zui Yue dan Ming Yue memuntahkan darah dan terbang keluar. Zui Yue dan Ming Yue terluka parah. Zui Yue, Ming Yue, Feng Wuchen terkejut. Kecepatan yang mulia Istana Kaisar Roh Ilahi terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Kita jatuh ke dalam jebakan. Rumah Gua Dewa Surgawi hanyalah sebuah kepura puraan untuk memancing kita keluar. Pantas saja saya selalu merasa tidak nyaman. Feng Wuchen berkata dengan marah di dalam hatinya. Sayangnya, dia terlambat mengetahuinya. Kamu adalah bayangan angin. Saya dengar Anda berpura-pura menjadi yang mulia, bukan? Dalam sekejap mata, seorang pria paruh baya muncul di depan Feng Wuchen. Orang yang datang adalah yang mulia Gusing Feng dari Istana Kaisar Roh Ilahi, Dewa Surgawi tahap akhir dengan kekuatan yang menakutkan. Di seluruh alam roh, hanya ada kurang dari lima orang yang bisa bersaing dengannya. Suara mendesing. Ledakan. Dengeng dengungan. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan meninju yang mulia Istana Kaisar Roh Ilahi yang terakhir segera menyadarinya dan berbalik untuk membalas pukulan. Dengan ledakan, energi destruktif menyapu dengan gila-gilaan. Ledakan yang tiba-tiba itu membuat semua orang di Gunung Dunia bawah misterius ketakutan. Kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus, membuat mereka takut. Ahli alam dewa surgawi, semua orang mundur dengan panik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak ada yang berani tinggal. Saudara Tianming, Feng Wuchen sangat gembira Tian Ming, Yang Mulia tahu bahwa Anda akan muncul. Gu Xing Feng mencibir dan menatap Tian Ming dengan dingin. Orang yang datang adalah Tian Ming, yang diam-diam melindungi Feng Wu Chen dan dua lainnya. Sayangnya, dalam keadaan serangan diam-diam, dia tidak bisa menggoyahkan Gu Xing Feng sama sekali. Bayangan angin, cepat pergi, jangan khawatirkan aku, Tian Ming berteriak dengan ekspresi serius. Tian Ming, dengan kekuatanmu, kamu sama sekali bukan lawan Yun Song Yang Mulia ini ingin tahu bagaimana kamu membunuhnya. Apakah layak mati demi sedikit win sado? Feng berkata dengan dingin. "Us." Pada saat ini, Ye Yongli dan Master Sekte Kaca Berwarna melintas. "Salam, yang mulia." Semua orang dengan hormat berlutut dengan satu kaki. "Tangkap bayangan angin," perintah Gu Feng. "Ya." Ye Yongli dan Master Sekte Kaca Berwarna dengan hormat menerima perintah tersebut. Master Sekte Kaca Berwarna dengan marah berteriak pada Feng Wuchen, "Anak nakal, kamu membunuh tetua agung dan murid agung Sekte Kaca Berwarna saya!" Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup hari ini. Master Sekte ini akan melumpuhkanmu, bajingan. Bajingan, Feng Wuchen awalnya ingin menyelamatkan Sui Yue dan Ming Yue, tetapi Ye Yongli dan yang lainnya muncul saat ini. Feng Wuchen sangat marah hingga dia mengutuk. 1155. Siu Siu. Pemimpin Sekte Ye Yongli dan Liu Li menembak pada saat yang bersamaan. Ye Yongli memperhatikan bahwa Feng Wuchen sedang melihat Ming Yue yang terluka parah di kejauhan. Dia langsung mencibir. Teleportasi sosok Feng Wuchen menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Ming Yue yang terluka parah. Dia menghilang, ekspresi pemimpin Liu Li Sekte berubah. Angin bayangan, kamu tidak bisa lari. Saat Feng Wuchen muncul kembali, suara dingin Ye Yong Li terdengar. Di saat yang sama, dia terkejut, keterampilan gerakan bocah ini sangat bagus. Benar, ini adalah keterampilan teleportasi para Dewa Naga. Dia berasal dari Dewa Naga. Tidak baik, ekspresi Feng Wuchen berubah. Ledakan. Engah. Telapak tangan Ye Yongli mengandung kekuatan yang sangat besar. Dia tidak memberi Feng Wu Chen kesempatan untuk melarikan diri. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang menakutkan membuat Feng Wu Chen memuntahkan darah. Saat itu, Feng Wu Chen sama sekali tidak siap. Sangat cepat, pemimpin Liuli Sekte terkejut. Teleportasi, Gu Xing Feng sedikit terkejut, lalu dia mencibir, jadi begitu. Jadi kamu berasal dari Dewa Naga. Pantas saja kamu datang untuk mati. Bayangan angin, lari, teriak Tian Ming. Pada saat ini, dia dengan ganas menyerang Gu Xing Feng. Tian Ming harus menahan Gu Xing Feng. Jika tidak, Feng Wuchen tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa lari, Ye Yongli mencibir. Lalu dia menyerang Feng Wuchen lagi. Ledakan. lengweng Weng. Telapak tangan Ye Yongli mendarat di Feng Wuchen. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan gunung itu runtuh. Sayangnya, hal itu tidak mengenai Feng Wuchen. Feng Wuchen segera membawa Ming Yue yang terluka parah dan berteleportasi lagi. Jika dia terlambat setengah langkah, Feng Wuchen akan terkena serangannya. Brengsek, Ye Yongli sangat marah. Wajahnya suram. Segel seluruh gunung dunia bawah misterius. Jangan biarkan dia kabur, Gu Xing Feng berkata dengan dingin. Ya. Ye Yongli dengan hormat menerima perintah tersebut dan memimpin penjaga istana Dewa Bulan untuk mengejarnya. Master Sekte Liu Li dan yang lainnya juga pindah. Melihat Feng Wuchen berhasil melarikan diri, Tian Ming menghela nafas lega. Tian Ming, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari tanganku. Gu Xing Feng mencibir. Dia tampak yakin bisa mengalahkan Tian Ming. Budidaya Tianming hanya di alam dewa surgawi pertengahan. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada kekuatan Gu Xingfeng. Aku sudah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di gunung dunia bawah misterius. Bocah KSKG itu pasti tidak akan bisa melarikan diri, tidak terkecuali kamu, Gu Xingfeng mencibir. Mendengar ini, wajah Tianming sedikit merosot dan dia berkata dengan muram, tercela dan tidak tahu malu. Di antara pembunuh tingkat surga, kekuatanmu tidak lemah. Sayangnya, kamu bukan Su Feng. Kamu bukan lawanku, kata Gu Xing Feng dengan arogan. Dia tidak pernah menaruh perhatian pada Tian Ming. Gua Ahli Alam Dewa Surgawi sebenarnya adalah rumor yang disebarkan oleh Gu Xing Feng. Itu adalah pertunjukan yang bagus dengan Liu Lisek dan Moon God Palace. Penghalang di sekitar gua dibuat oleh Gu Xing Feng. Roh primordial Ahli Alam Dewa Surgawi di dalam gua adalah kekuatan Gu Xing Feng. Semua ini sudah diatur sejak lama. Tujuannya adalah untuk menangkap Feng Wuchen dan Tian Ming. Bum bu bum. Dengeng dengungan. Para ahli alam Dewa Surgawi bertarung dengan sengit. Kekuatan destruktif menyapu dengan gila-gilaan. Kekosongan itu runtuh lapis demi lapis. Hari sudah gelap. Tidak ada apapun di dalam gua. Gu Xingfeng Feng memasang jebakan untuk menangkap Kasekage dan Tian Ming. Dia benar-benar menipu kita. Master Sekte Surgawi mengerutkan kening. Semua orang sekarang mengerti bahwa tidak ada gua ahli alam Dewa Surgawi. Ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh Gu Xingfeng. Feng. Meski ada kemarahan di hati mereka, mereka hanya bisa menekannya. Semua orang di spirit domain tahu betapa menakutkannya Gu Xing Feng. Tian Ming, sembilan doppelganger transformasimu memang kuat. Sayangnya, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Gu Xing Feng mencibir. Tian Ming telah menderita luka parah akibat pertarungan tangan kosong yang sengit. Sembilan doppelganger transformasinya semuanya dihancurkan oleh Gu Xing Feng. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau kecepatan, semuanya kalah dengan Gu Xing Feng. Seni abadi, formasi roh pertempuran. Seni abadi, jari pemecah awan badai. Tian Ming dengan gila-gilaan mengaktifkan asal langitnya. Aura agung meledak. Dia kemudian menggunakan seni abadi. Kekuatannya meningkat pesat. Jari energi menakutkan dengan kekuatan menembus langit dan bumi ditembakkan. Seni abadi, hancurkan cakrawala. Gu Xing Feng berteriak dengan dingin. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Riak energi destruktif menutupi langit. Dua kekuatan yang sangat menakutkan menutupi kekosongan puluhan ribu meter, menyebabkan semua pembudidaya di Lingdu gemetar ketakutan. Bum bum bum. Uh. Seni abadi yang ganas bertabrakan secara langsung. Itu sangat menggemparkan. Kekuatan Tian Ming tidak sebanding dengan Gu Xing Feng. Dia terguncang sampai dia memuntahkan darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Luka-lukanya semakin parah. Sangat kuat, Tian Ming terkejut. Gu Xing Feng bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tian Ming sudah tidak berdaya melawan kekuatan Gu Xing Feng. Meski hanya ada perbedaan satu level, perbedaan kekuatannya sangat besar. Ledakan. Uh, Gu Xingfeng melintas dan dengan kejam membanting telapak tangannya ke dada Tian Ming. Kekuatan mengerikan itu sekali lagi membuat Tian Ming memuntahkan darah. Tubuhnya melesat lagi. Tian Ming dikalahkan sepenuhnya. Auranya sangat lemah, dan tubuhnya berlumuran darah. Untuk bisa bertahan selama ini, kamu tidak kehilangan muka untuk Sky Shadow Pavilion. Kamu tidak kehilangan muka untuk Sky Ring Assassin. Gu Xingfeng berkata dengan dingin. Dia meraih udara dan menyedot Tian Ming yang terluka parah. Jangan khawatir. Sebelum aku mendapatkan kristal itu, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Gu Sing Feng mencibir. Tian Ming terluka parah dan tidak bisa melepaskan diri dari kendali Gu Sing Feng. Bagi Paviliun Bayangan Langit, apakah kristal itu lebih penting atau hidupmu lebih penting? Gu Sing Feng mencibir. Penampilan dingin dan garang itu membuat hati orang-orang bergetar. Tian Ming mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Apakah ini gaya ras dewamu? Anda bahkan menggunakan metode tercela seperti memasang jebakan." Tian Ming, hanya ada satu konsekuensi jika melawan Tian Kuan, yaitu kematian. Paviliun bayangan langit menjadi semakin arogan dalam beberapa tahun terakhir dan telah membuat marah penguasa langit. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Saat penguasa langit terbangun dari tidurnya, itu akan menjadi saat kematianmu. Bahkan para dewa naga pun akan mati. Gu Xing Feng mencibir. Apakah begitu? Kita lihat saja. Tian Ming mencibir. Gu Xing Feng melambaikan tangannya dan Zui Yue yang terluka parah terbang mendekat. Dia segera memerintahkan, "Tangkap Feng Ying hidup-hidup dan laporkan kembali ke Istana Kaisar Roh Ilahi." Suara Gusing Feng bergema di seluruh gunung dunia, bawah misterius penuh dengan pencegahan, menyebabkan banyak praktisi merasa takut. Setelah mengatakan itu, Gusing Feng membawa Tian Ming dan Sui Yue dan pergi dalam sekejap. "Kakak Tian Ming kalah, tidak masuk akal!" Mendengar suara Gusing Feng, wajah Feng Wuchen menjadi sangat ganas saat dia mengepalkan tinjunya. Jebakan Gusing Feng tidak terduga oleh Feng Wuchen dan yang lainnya. 1156. Ketika Gusing Feng memasang jebakan, dia telah mengirim orang untuk menyergap Gunung Xuanming. Jumlahnya cukup banyak. Orang-orang dari Sekte Liuli dan Istana Dewa Bulan semuanya bersembunyi di Gunung Xuanming. Sekarang, puluhan ribu orang telah menutup seluruh gunung. Angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara semuanya dikerahkan. Feng Wuchen tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Ming Yue, Ming Yue, kamu harus bertahan. Kamu akan baik-baik saja. Feng Wuchen sangat khawatir. Dia bisa melihat bahwa luka Ming Yue sangat serius. Nyawanya bisa terancam kapan saja. Gu Xing Feng menyerang. Meskipun dia tidak membunuh Ming Yue, kekuatannya sangat menakutkan. Hal ini menyebabkan Ming Yue terluka parah dan kehilangan kesadaran. Pergi ke sana dan cari. Kalian semua, ikuti saya. Kirim orang ke sungai di bawah Gunung Suan Ming juga. Teriakan para penjaga terdengar di mana-mana di Gunung Suan Ming. Feng Wuchen membawa Ming Yue yang terluka parah dan melarikan diri. Dia ingin meninggalkan Gunung Suanming, tetapi dia menemukan ada sekelompok besar pembudidaya bersembunyi di sekitar Gunung Suanming. Bajingan. Saya seharusnya tahu bahwa berita tentang Gua Abadi Dewa Surgawi adalah palsu. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Wajahnya garang dan pembuluh darahnya menonjol. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Awalnya Feng Wuchen sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia hanya tidak tahu apa yang salah. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Jika gua ahli alam dewa surgawi benar-benar ditemukan, orang bodoh mana yang akan menyebarkan berita tersebut? Siapa yang tidak ingin memonopolinya? Ada penghalang di sekitar gua. Penghalangnya masih utuh, artinya tidak ada yang masuk. Karena tidak ada yang masuk, siapa yang tahu bahwa ada kekuatan roh primordial ahli alam dewa surgawi di dalam? Us. Di Gunung Suanming, ada orang-orang dari Sekte Liuli dan Istana Dewa Bulan Terbang berkeliling, mencari keberadaan Feng Wuchen. Tidak, sudah terlambat untuk melarikan diri. Luka Ming Yue terlalu serius. Dia harus segera dirawat. Feng Wuchen berkata dengan cemas. Cedera Ming Yue tidak bisa ditunda. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia pasti akan mati. Awalnya, dia ingin menggunakan teleportasi untuk melarikan diri. Sayangnya, Ming Yue tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam kegelisahannya, Feng Wuchen mengaktifkan jiwa bela diri segel naga emasnya dan menggunakan teleportasi. Dia membawa Ming Yue ke gunung terdekat. Ada aura yang kuat. Di sana, kejar dia. Itu pasti KCKG. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Begitu Feng Wuchen mengaktifkan roh bela diri segel naga emasnya, penjaga di dekatnya segera merasakannya dan segera mengejarnya. Kami sudah memasang jebakan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari Gunung Suanming. Aku tidak percaya kamu bisa lepas dari telapak tanganku. Kata Ye Yongli dingin sambil bergegas menuju sumber aura kuat. Namun, saat Ye Yongli dan yang lainnya tiba, Feng Wuchen sudah menghilang tanpa jejak. Huff. Tidak heran mereka adalah pembunuh, bersembunyi dengan sangat baik. Berpisah dan cari mereka. Mereka pasti ada di dekat sini. Ye Yong Li berkata dengan dingin. Wajahnya sangat muram. Master Sekte Liu Li berkata dengan muram, gerakan mistis seperti itu, sepertinya itu adalah teleportasi para Dewa Naga. Aura tadi sangat mirip dengan Dewa Naga. Bukan, sepertinya, ini teleportasi. KZKG adalah anggota Dewa Naga. Kalau tidak, mengapa Tian Ming mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya? Ye Yong Li berkata dengan murung. Di gunung menjulang tinggi yang melayang tinggi di langit, ruang tiba-tiba terdistorsi. Feng Wuchen membawa Ming Yue yang terluka parah keluar dari ruang terdistorsi. Feng Wuchen segera mengeluarkan pil tiga kehidupan surga asal dan memberikannya kepada Ming Yue. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan ilahi surgawi untuk membantu penyembuhan Ming Yue. Ming Yue, kamu harus bertahan. Feng Wuchen berkata dengan cemas. Feng Wuchen menyembuhkan Ming Yue sambil mengkhawatirkan keselamatan Tian Ming dan Su Yue dia berada di bawah tekanan besar. Ye Yongli dan yang lainnya tidak tahu bahwa Feng Wuchen telah meninggalkan Gunung xuanming dan berada di puncak gunung terdekat. Sekte Liuli, Istana Dewa Bulan, tunggu saja. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Daging di wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Di mata Feng Wuchen, Sekte Liuli dan Istana Dewa Bulan adalah eksistensi yang akan hancur. Untungnya, Feng Wuchen dan dua lainnya tidak memasuki gua. Kalau tidak, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Satu jam kemudian, Ming Yue, yang telah meminum pil penyembuhan, telah stabil. Kekuatan ilahi surgawi membantu Ming Yue menyembuhkan luka-lukanya. Karena itu, Feng Wuchen merasa lega. Setidaknya dia telah menyelamatkan nyawa Ming Yue. Empat jam kemudian, luka Ming Yue telah sembuh 30%. Dia perlahan-lahan terbangun, tapi wajahnya masih sepucat kertas. Ming Yue, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu lebih baik? Feng Wuchen dengan cepat bertanya. Jauh lebih baik. Terima kasih telah menyelamatkanku. Ming Yue berkata dengan lemah. Suaranya sangat lembut. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Tian Ming lah yang menyelamatkan kita. Jika bukan karena kakak Tian Ming, saya tidak akan bisa melarikan diri. Melihat sekeliling, Ming Yue bertanya, di mana Tuan Tian Ming dan Sui Yue? Saya khawatir Sui Yue dan kakak Tian Ming telah ditangkap oleh Gu Xing Feng. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Kemarahan melonjak ke kepalanya. Ini semua salahku. Aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Jika aku mengetahui bahwa gua itu palsu, Zui Yue dan kakak Tian Ming tidak akan mendapat masalah. Akulah yang melukai mereka. Feng Wuchen menyalahkan dirinya sendiri. Melihat Feng Wuchen sedih dan menyalahkan dirinya sendiri, Ming Yue menghiburnya dengan susah payah, ini tidak bisa disalahkan padamu. Gu Xing Feng terlalu licik dan tercela. Saya pasti tidak akan memaafkan mereka. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Penampilannya sangat menakutkan. Win Sado, kamu juga terluka. Kamu harus menyembuhkan dulu dan memikirkan cara. Aku yakin Zui Yue dan Tian Ming akan baik-baik saja. Sebelum Gu Xing Feng mendapatkan kristal itu, dia tidak akan membunuh mereka. Kata Ming Yue. Kristal, kristal itu bisa menyelamatkan mereka. Feng Wuchen bereaksi dan ingin pergi ke Gunung Dunia Bawah Misterius lagi. Win Sado, sekarang bukan waktunya. Jika kamu pergi, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkan mereka, kamu juga akan ditangkap. Ming Yue dengan cepat menghentikannya. Mari kita sembuhkan dulu lalu kembali berdiskusi dengan Master Pavilion. Jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja untuk saat ini. Ming Yue berkata dengan pasti. Baiklah, Feng Wuchen menekan amarah di dalam hatinya. Mengambil napas dalam-dalam dan dengan kuat menekan kemarahan di dalam hatinya, Feng Wuchen berkata, Ming Yue, kamu sembuh dengan baik. Saya akan pergi berkultivasi. Feng Wuchen sekarang haus akan kekuatan yang kuat. Dia tidak sabar untuk menjadi ahli super dan berusaha kembali. Setelah menghindari pandangan Ming Yue, Feng Wuchen datang ke lantai lima sambil berpikir. Lusinan klon jiwa esensi terbentuk dan dengan gila-gilaan menyerap serta memurnikan energi murni di ruang angkasa. Feng Wuchen duduk bersila dan berkultivasi sesuai dengan metode budidaya gambar kehidupan mengambang surga dao. Saya tidak jauh dari alam raja surga. Saya harus menerobos secepat mungkin. Setelah saya menerobos ke alam Raja Surga, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menghancurkan sekte kaca berwarna. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia segera mengeluarkan batu pemakan roh emas ungu. Harta karun semacam ini dapat membantu Raja Langit meningkatkan budidayanya satu tingkat. Feng Wuchen awalnya berencana menggunakannya setelah dia menerobos ke alam Raja Surga. Namun, dia tidak sabar untuk menerobos ke alam Raja Surga. 1157. Sekte Surgawi. Master Sekte, Tetua, Mengapa kamu kembali begitu cepat? Melihat master sekte dan tetua kembali begitu tiba-tiba, para murid sekte surgawi menjadi bingung. Master sekte, tetua, apa yang terjadi? Tian nan bertanya. Guru sekte surgawi yang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini hanyalah jebakan." Gua itu palsu, dan roh primordial dewa surgawi juga palsu. Apa sebuah jebakan? Tian nan dan yang lainnya terkejut, dan ekspresi mereka kaku. Gua Ocean melanjutkan, "Ini adalah jebakan untuk Feng Ying." Untuk memancingnya keluar, Yang Mulia Kuil Kaisar Roh memasang jebakan. Tian Zhong tercengang, itu palsu. Bukankah itu membodohi kita semua? Saudara Feng. Wajah Tian Lan berubah ketika dia mendengar ini, dan dia bertanya dengan cemas, Sekte Guru, apa yang terjadi dengan Saudara Feng? Feng Ying terluka dan melarikan diri bersama Ming Yue. Orang-orang Istana Dewa Bulan dan Sekte Liu Li mengejar mereka. Tian Ming terluka parah dan ditangkap oleh Gu Xing Feng bersama Sui Yue. Yang Yan mengerutkan kening. Sejak Sekte Liuli mengumumkan potret Feng Ying, Tian Lan dan yang lainnya yakin bahwa Feng Wuchen adalah pembunuh Paviliun Bayangan Langit, Feng Ying. Terluka. Kalau begitu, bukankah saudara Feng dalam bahaya? Tian Lan khawatir. Gu Aoshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Gunung Suan Ming telah disegel, dan Feng Ying membawa Ming Yue yang terluka. Saya khawatir ini tidak baik. Apa? Wajah Tian Lan berubah lagi. Dia khawatir dan panik. Tian Nan mengerutkan kening dan berkata, Saudari Junior, Feng Wuchen adalah Feng Ying. Dia menyembunyikan identitasnya dari kami, dan kami tidak dapat melakukan apapun dengannya. Jika tidak, hal itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan bagi Sekte Surgawi. Tapi Tian Lan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi dia menelan kata-katanya. Tian Lan, ini bukan sesuatu yang bisa diintervensi oleh Sekte Surgawi. Pak tua kamu khawatir, tapi Sekte Surgawi tidak bisa berbuat apa-apa. Guo Aoshan menghela nafas, dan wajahnya penuh ketidakberdayaan. Tianlan bertanya dengan mata merah, Elder, bukankah kamu mengatakan bahwa saudara Feng adalah seorang alkemis ilahi? Alkemis sekuat itu hanya akan menguntungkan sekte surgawi. Mengapa dia tidak membantu saudara Feng? Apakah kita harus menanggung penindasan dan penghinaan fisik mereka hanya karena otoritas surgawi busuk? Ini, kata-kata Tianlan menyebabkan Yang Yan, Gu Aoshan dan yang lainnya terdiam. Meskipun kata-kata Tianlan terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya, namun itu masuk akal. Namun, dunia yang kuat mengandalkan kekuatan dan bukan argumen verbal. Penindasan klan dewa selama bertahun-tahun telah sepenuhnya melenyapkan perlawanan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam surga. Dengan kata lain, klan dewa berakar kuat di alam surga, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Apa yang disebut perlawanan para penggarap alam surga itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta mereka, mencari kematian mereka sendiri. Perlawanan itu sia-sia dan tidak berarti. Seni abadi, kupu-kupu pelangi. Tian Lan tiba-tiba mengaktifkan Tian Yuannya dan membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giok. Akhirnya, dengan teriakan pelan, dia memadatkan sekelompok besar kupu-kupu sembilan warna dalam sekejap mata. Adik, apa yang kamu lakukan? Tian Nan bertanya dengan cemberut. Dia segera menghentikan Tian Lan. Sekte guru, saya tidak bisa begitu saja melihat saudara Feng terluka. Kalau tidak, saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidup saya. Tian Lan memandang Yang Yan dan Gu Aoshan dengan air mata berlinang. Tian Nan berkata dengan cemas, adik junior, jangan gegabuh. Bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya. Sebaliknya, kamu akan melukai dirimu sendiri. Tian Nan, mundurlah, Yang Yan berkata tanpa daya. Sosok Tian Lan berubah menjadi kupu-kupu sembilan warna dan terbang menjauh. Pemandangan itu sangat indah. Tian Song, ikuti dia, Yang Yan cepat berkata. Ya, Sekte Master, Tian Song dengan cepat terbang. Istana Roh Kaisar Surgawi Gu Xing Feng membawa Tian Ming dan Sui Yue kembali. Mereka saat ini berada di aula utama. Berkat ide Master Sekte Liu Li, Uli, semuanya berjalan sesuai rencana. Hanya saja terjadi kecelakaan, Gu Xing Feng berkata dengan hormat. Tian Ming, apakah kamu masih mengingatku? Kaisar roh memandang Tian Ming yang terluka parah dan bertanya. Mata Tian Ming dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Tian Ming berjuang mati-matian, seolah-olah dia ingin bergegas dan mencabik-cabik Kaisar Roh. Sayangnya, Tian Ming yang terluka parah tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan Gu Xing Feng. Kaisar Roh tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Setelah bertahun-tahun, kekuatanmu meningkat pesat. Jika kamu tidak membunuhku, suatu hari nanti, aku sendiri yang akan mencabik-cabikmu." Tian Ming meraung dengan gila. Tian Ming sangat marah. Tidak diketahui kebencian mendalam macam apa yang dia miliki terhadap Kaisar Roh. Kaisar Roh, ada satu hal lagi, kata Gu Feng. Mari kita dengarkan. Kaisar Roh memandang Gu Feng. Gu Feng berkata dengan hormat, Win Sado menggunakan teleportasi. Tian Ming tidak ragu-ragu menyerang untuk menyelamatkannya. Saya menduga Win Sado kemungkinan besar berasal dari Dewa Naga dan identitasnya mungkin tidak sederhana. Win Sado menggunakan teleportasi untuk melarikan diri. Ye Yongli telah mengirim orang untuk mengejarnya. Oh, Dewa Naga, menarik. Bibir kaisar roh membentuk senyuman dingin yang misterius. Dewa naga telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Sepertinya mereka tidak tahan dengan kesepian dan ingin kembali. Kaisar roh tersenyum dingin dan menatap Tian Ming. Dia berkata, Tian Ming, apakah itu benar? Tian Ming mengertakkan gigi dan menatap tajam ke arah kaisar roh. Dia tidak mengatakan apapun. Kudengar alam hantu tanpa nama adalah tempat yang sangat istimewa. Gelap dan suram sepanjang tahun, seperti neraka. Aku yakin para dewa naga pasti mengalami saat-saat yang sangat membahagiakan. Kaisar Roh mencibir dengan bangga, "Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan!" Tian Ming meraung dengan gila, "Sampah manusia yang bodoh dan rendahan! Kamu ingin bertarung melawan Megres?" Pemikiran yang penuh angan-angan, Anda seharusnya merasa terhormat berada di bawah pemerintahan Megres. "Kaisar Roh berkata dengan nada menghina, 'Terhormat! Haha!' Tian Ming tertawa meremehkan langit. Dia berkata, 'Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, jangan tunjukkan wajah kotormu lagi di hadapanku. Aku muak.'" sepertinya kematian istri dan anak-anakmu telah menyebabkan kemarahan yang telah kamu pendam selama bertahun-tahun meledak. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Sayangnya, bertahun-tahun telah berlalu sehingga aku bahkan tidak bisa membalas dendam. Ingat, Kaisar Roh mencibir. Diam, Tian Ming meraung. Mata merahnya menatap Roh Kaisar. Dia tampak seperti ingin mencabik-cabik Kaisar Roh. Kaisar Roh mencibir. Jangan menatapku seperti itu. Bukan aku yang membunuh mereka. Itu kamu. Aku memberimu kesempatan saat itu. Kamu tidak menghargainya. Mengaum, Tian Ming meraung dengan gila, mata merahnya dipenuhi amarah dan kebencian. Bang! Kaisar roh melintas. Dengan suara keras yang teredam, dia memukul kepala Tian Ming dan menjatuhkannya. Kristal itu seharusnya ada di tangan Ying Hun. Gu Xing Feng, pergilah ke Paviliun bayangan langit dan beritahu Ying Hun bahwa jika dia ingin menyelamatkan mereka, dia harus menukar kristal itu. Juga, beritahu Ying Hun bahwa ini adalah nilai Tian Nyawa Ming, kata Kaisar Roh dengan dingin. 1158 Komandan, kami telah mencari di seluruh gunung gelap misterius, tapi kami belum menemukan jejak Feng Ying. Kami juga belum menemukannya, bahkan jejaknya pun tidak. Satu persatu penjaga kembali untuk melapor, tetapi tidak ada kabar tentang Feng Wuchen. Seolah-olah Feng Wuchen menghilang begitu saja. Wajah Ye Yongli sangat muram. Jika dia tidak dapat menemukan Feng Wuchen, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Master Istana Dewa Bulan, apalagi Gu Xing Feng. Komandan, kami sudah mencari Feng Ying selama tiga hari, tapi kami belum menemukannya. Mungkinkah dia melarikan diri dari gunung gelap misterius? Seorang penjaga menebak. Mustahil. Ye Yongli berkata dengan pasti, dia terkena telapak tanganku dan terluka parah. Dia tidak mungkin melarikan diri dari gunung gelap misterius bersama Ming Yue. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat yang tidak dapat kamu temukan. Namun, Ye Yongli terlalu sombong. Feng Wuchen terkena telapak tangannya, tetapi itu tidak cukup untuk melukai Feng Wuchen secara serius. Terus cari dia, jangan lepaskan sudut manapun. Ye Yongli Li berteriak dengan dingin. Ya. Para penjaga tidak mau, tapi tidak ada yang berani melanggar perintah, jadi mereka hanya bisa mencari lagi tanpa daya. Ekspresi Master Sekte Liu Li sangat bermartabat, begitu banyak orang telah mencari di seluruh gunung gelap misterius, tapi kami masih belum menemukannya. Di mana dia bisa bersembunyi? Master Sekte Liu Li, daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik menemukannya secepat mungkin, kata Ye Yong Li acuh tak acuh. Ye Yongli, kamu tidak berhak memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Jangan lupakan identitasmu sendiri, kamu hanyalah komandan Istana Dewa Bulan, kata Master Sekte Liuli dengan dingin. Sebagai ketua Sekte Liuli, bagaimana dia bisa membiarkan seorang komandan menginjak kepalanya? Jika kami tidak dapat menemukan Feng Ying, kami tidak dapat menjelaskannya kepada siapapun, Ye Yongli mengerutkan kening. Itu masalahmu, itu tidak ada hubungannya denganku, kata Master Sekte Liuli tanpa ekspresi dan segera pergi. Tua itu, wajah Ye Yongli menjadi garang dan muram. Kekuatan Master Sekte Liuli tidak lemah, setara dengan Ye Yongli. Kalau tidak, Ye Yongli pasti sudah menyerang. Kultivasi komandan jauh lebih tinggi dari kita, tetapi dia hanya tahu cara beristirahat dan tidak mencarinya. Dia membuat kita lelah. Itu benar, Feng Ying, bahkan. Siapa yang memintanya menjadi komandan? Beberapa penjaga menggerutu dengan suara rendah. Namun, di pohon kuno yang menjulang tinggi di samping mereka, sejumlah besar kupu-kupu sembilan warna mengembun menjadi sosok yang cantik. Jadi kakak Feng belum ditangkap oleh mereka. Pantas saja mereka berada di gunung dunia bawah misterius beberapa hari terakhir ini. Hebat! Puluhan kupu-kupu sembilan warna terbang ke segala arah. Siapa di sana? Saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Tian Lan buru-buru menjawab ketika dia merasakan aura seorang ahli. Sekilas dia tahu bahwa itu adalah komandan istana Dewa Bulan. Ye Yongli tercengang saat melihat penampilan Tian Lan. Dia kemudian tersenyum dan berkata, jadi dia adalah murid dari Sekte Surgawi. Nona, saya minta maaf karena telah membuat Anda takut. Tian Lan mengenakan gaun hijau. Temperamennya luar biasa, dan penampilannya memukau. Dia memberi orang perasaan bahwa dia tidak ternoda oleh lumpur. Dia sangat cantik. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah sosoknya yang bangga. Pantas saja Ye Yongli tercengang saat melihat kecantikan seperti itu. Tian Lan tersenyum tipis dan berubah menjadi kupu-kupu sembilan warna lalu pergi. Sekte surgawi memiliki wanita yang sangat cantik. Ye Yongli menatap kosong ke tempat Tian Lan menghilang. Seolah-olah jiwanya telah diambil. Setelah beberapa hari penyembuhan, luka Ming Yue telah pulih sebesar 50 Wajah pucatnya kembali berwarna. Saya sudah banyak pulih. Sudah waktunya kita kembali. Kata Ming Yue dan memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan berkata, Kamu kembali dulu. Saya berencana untuk berkultivasi di sini. Saya berharap untuk menerobos ke alam Raja Surgawi sesegera mungkin menerobos ke alam Raja Surgawi. Ming Yue memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Seolah-olah kata-kata, menerobos ke alam Raja Surgawi, keluar dari mulut Feng Wu Chen. Sebelum Ming Yue menerobos ke alam Raja Surgawi, dia telah berada di tahap akhir alam Raja Surgawi selama beberapa tahun. Feng Wu Chen baru saja tiba di Paviliun Bayangan Langit, dan budidayanya telah melonjak ke tahap akhir alam Raja Surgawi. Hal ini membuat para pembunuh Paviliun Bayangan Langit sangat iri. Apakah kamu akan menerobos ke alam Raja Surgawi? Ming Yue bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Belum. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos ke alam Raja Surgawi? Tapi aku punya harta karun, batu pemakan roh emas ungu. Ini dapat membantu Raja Surgawi meningkatkan budidaya mereka satu tingkat. Batu pemakan roh emas ungu. Ekspresi Ming Yue berubah drastis. Dari ekspresi terkejut Ming Yue, dia jelas tahu betapa kuatnya batu pemakan roh emas ungu itu. Itu benar, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Beberapa hari yang lalu, Feng Wuchen sudah mulai menggunakan batu pemakan roh emas ungu untuk berkultivasi, dan budidayanya telah meningkat pesat. Namun karena luka Ming Yue telah sembuh, Feng Wuchen harus berhenti berkultivasi. Karena itu masalahnya, saya tidak akan mengganggu kultivasi Anda. Anda harus berhati-hati. Setelah tertegun sejenak, kata Ming Yue dan segera bangkit untuk pergi. Begitu Ming Yue pergi, sosok Feng Wuchen juga menghilang. Ketika dia muncul kembali, Feng Wuchen sudah berada di tingkat kelima pagoda sembilan kosmos. Teknik Pemisahan Roh Lusinan avatar roh primordial memadat dan dengan panik menyerap energi murni di tingkat kelima. Ketika masing-masing avatar jiwanya telah menyerap hingga batasnya, Feng Wuchen langsung mencapai tingkat ketujuh dengan satu pikiran. Dia segera memasuki kondisi kultivasi. Hanya dengan memanfaatkan waktu seperti ini dengan sempurna, Feng Wuchen dapat menerobos ke alam Raja Surga dalam waktu sesingkat mungkin. Pavilion Bayangan Langit Danau matahari dan bulan yang tenang dan dipenuhi niat membunuh yang menakutkan menyambut tamu istimewa hari ini. Desir, desir, desir. Beberapa pembunuh Heaven Monarch rilem melintas ke permukaan danau dan mencegat pendatang baru. Supremasi Istana Roh Kaisar Ilahi, Gu Xing Feng. Seorang ahli Heaven Monarch mengerutkan kening dan sekilas mengenali Gu Xing Feng. Desir. Detik berikutnya, pendatang baru itu melewati Raja Langit dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat mengerikan hingga melebihi reaksi mereka. Dalam sekejap mata, pendatang baru itu sudah berada di pintu masuk istana Sky Sado Pavilion. Kamu tidak bisa menghentikanku. Pendatang baru itu berkata dengan dingin, jika itu Su Feng, dia mungkin bisa. Supremasi Istana Roh Kaisar Ilahi, Gu Xing Feng, meminta untuk bertemu dengan Master Pavilion-Pavilion Bayangan Langit. Ada sesuatu yang penting untuk kubicarakan, lanjut Gu Xing Feng. Suara arogannya bergema di seluruh Sky Sado Pavilion. 1159 suara Ying Hun terdengar, dan beberapa pembunuh dari alam Raja Surgawi mundur. Maafkan saya karena tidak keluar menemui Anda. Tuan Gu, silakan masuk. Tawa samar Ying Hun terdengar dari Aula Utama. Kamu terlalu sopan. Gu Xing Feng cukup sopan dan memasuki Aula Utama. Di Aula Utama, Ying Hun secara pribadi menyambutnya, dan dialah satu-satunya. Tuan Gu, silakan duduk. Ying Hun tersenyum dan melambaikan tangannya, dan secangkir teh pun melayang. Cangkir itu berhenti setengah meter dari Gu Xing Feng. Dia menerima cangkir itu dengan satu tangan dan berkata dengan sopan, Terima kasih, Guru Ying Hun. Omong-omong, saya sudah bertahun-tahun tidak meminum teh Anda. Saya sangat merindukannya. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Budidaya rubah tua ini semakin tak terduga. Pantas saja Paviliun bayangan langit begitu sombong dalam beberapa tahun terakhir dan berani melawan Tian Kuan. Gu Xing Feng berpikir, tapi ekspresinya tidak berubah. Kata-kata Gu Xing Feng sepertinya sopan, tapi masih ada sedikit arogansi. Tuan Gu, kenapa Anda tiba-tiba datang ke sini? Ying Hun bertanya langsung, tidak bertele-tele. Gu Xing Feng menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum tipis, saya hanya ingin berdiskusi dengan Anda cara menukar batu kristal. Saya harap saya tidak mengganggu kultivasi Anda. Tuan Gu terlalu sopan, Ying Hun tersenyum. Percakapan keduanya bak seorang teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Tidak ada bau mesiu. Namun, ini hanyalah kesopanan. Patua sudah mendengar berita dari Ming Yue. Apa yang ingin Tuan Gu perdagangkan? Ying Hun terus bertanya. Ying Hun sudah mengetahui apa yang terjadi. Ketika Ming Yue sedang dalam masa penyembuhan, dia sudah mengirim berita itu kembali ke Paviliun Bayangan Langit. Kata-kata Ying Hun membuat Tuan Gu mengerutkan kening, tapi dia langsung santai dan berkata, berita dari Ming Yue. Ye Yongli dan yang lainnya belum menangkap Feng Ying. Apapun caranya, aku percaya pada Master Paviliun Jiwa Bayangan. Kata Gu Sing Feng sambil tersenyum tipis. Ying Hun mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, karena itu masalahnya, saya harus menyusahkan yang mulia Gu agar tidak membahayakan nyawa Feng Ying, Tian Ming, dan Sui Yue. Patua secara alami akan mengirim seseorang untuk mengantarkan barang tersebut. Kristal Kaola Kaisar Roh Ilahi Mendengar ini, Gu Xing Feng mengerutkan kening lagi, KZKG menyelamatkan Ming Yue, mereka jelas bersama. Mungkinkah KZKG telah ditangkap? Tidak, jika bayangan angin telah ditangkap, Ye Yong Li akan segera melapor pada sage ini. Huff, Ying Hun, rubah tua itu, berpura-pura bodoh. Tuan Paviliun Jiwa Bayangan, saya sangat penasaran. Apa identitas KCKG? Teleportasi Dewa Naga jarang digunakan, tapi muncul di KCKG. Apakah ini berarti KCKG adalah anggota Dewa Naga? Tapi yang menurutku aneh adalah KCKG tidak memiliki aura Dewa Naga, kata Gu Feng sambil tersenyum. Gu Feng tidak percaya bahwa pembunuh Sky Shadow Pavilion secara acak dapat mengembangkan teleportasi Dewa Naga. Pak Tua tidak tahu banyak tentang KCKG. Sagegu, kamu harus menanyakannya sendiri, kata Ying Hun sambil tersenyum. Rubah tua yang licik, Gu Feng mengutuk dalam hatinya. Tapi semakin Ying Hun tidak mengatakannya, semakin penasaran Gu Xingfeng, dan semakin dia merasa tebakannya benar. Saya harap Master Pavilion Jiwa Bayangan bisa cepat. Tian dan yang lainnya memiliki waktu terbatas. Selamat tinggal, kata Gu Xingfeng sambil tersenyum, lalu bangkit dan pergi. Maafkan aku karena tidak mengantarmu pergi, kata Ying Hun sambil tersenyum. Dengan kekuatan Ying Hun, dia tidak menaruh perhatian pada Gu Xingfeng. Tidak lama setelah Gu Xingfeng pergi, seorang pembunuh pemimpin langit muncul. Master Pavilion, mata orang ini sangat dalam dan dingin. Dia tampak sombong, tapi sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Namanya juga ada dalam misi hadiah, kata pembunuh pemimpin langit itu. Jangan bergerak sekarang. Sekarang bukan waktunya. Ying Hun melambaikan tangannya. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, sejumlah besar kupu-kupu sembilan warna mengembun menjadi sosok yang cantik. Itu adalah Tianlan. Aneh, aroma kupu-kupu sembilan warna itu jelas ada di sini. Kenapa aromanya hilang? Aku juga tidak melihat kakak Feng. Tianlan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya yang indah melihat sekeliling, tetapi kosong. Kakak Feng, aku Tianlan. Kamu di mana? Tianlan yakin Feng Wuchen ada di sini, dan langsung berteriak. Tianlan, Feng Wuchen. Yang sedang berkultivasi di Pagoda Sembilan Kosmos membuka matanya sedikit dan berkata dengan heran, Tianlan, kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia tahu aku ada di sini? Selain Ming Yue, tidak ada yang tahu di mana Feng Wuchen berada. Tapi seorang murid perempuan dari Sekte Surgawi telah menemukannya dengan akurat. Tianlan, kenapa kamu ada di sini? Ruangan itu bergerak sedikit dan sosok Feng Wuchen muncul begitu saja. Kakak Feng, ini bagus. Aku tahu kamu ada di sini. Saya akhirnya menemukan Kakak Feng. Untung kamu baik-baik saja. Mendengar suara Feng Wuchen, Tian Lan sangat gembira. Senyuman manis dan manis muncul di wajahnya. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu saya ada di sini? Itu kupu-kupu sembilan warna. Tian Lan memadatkan kupu-kupu sembilan warna di tangannya dan tersenyum, ia bisa melacak aroma kakak Feng. Aku menemukannya dari gunung dunia bawah misterius. Lacak aromaku. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Kakak Feng, aku mendengar dari pemimpin sekte bahwa kamu terluka. Apakah kamu lebih baik sekarang? Tianlan bertanya dengan prihatin. Saya sudah pulih. Feng Wuchen tersenyum tipis. Melihat Tianlan yang lugu dan baik hati, Feng Wuchen bertanya, kamu tahu identitasku. Apakah kamu tidak takut? Aku tidak takut. Kakak Feng adalah orang baik. Terlebih lagi, dia mewariskan esensi pemurnian pil yang begitu berharga kepadaku. Kakak Feng adalah tuanku. Tianlan menjawab tanpa ragu-ragu, dan sangat serius. Menguasai, Feng Wuchen memandang Tianlan dengan heran. Ya, Kakak Feng mewariskan harta yang begitu berharga kepadaku. Aku mendengar dari tetua agung bahwa itu adalah wawasan pemurnian pil dari alkemis tingkat ilahi. Tentu saja, akulah tuanku. Tian Lan mengangguk dengan serius. Ekspresinya membuat Feng Wuchen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tian Zhong, keluar, berhenti bersembunyi. Feng Wuchen tiba-tiba berkata sambil memandangi pohon kuno yang menjulang tinggi tidak jauh di sebelah kiri. Kakak senior Tian Song, Tian Lan menoleh karena terkejut. Uh, itu, aku diperintahkan oleh pemimpin sekte untuk melindungi kakak muda. Kakak Feng, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Tianzong buru-buru menjelaskan, takut Feng Wuchen akan salah paham, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Melihat ekspresi ketakutan Tianzong, Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Tianzong, cepat bawa Lan kembali. Terlalu berbahaya di sini. Orang-orang dari Istana Dewa Bulan dan Sekte Liuli akan menemukan kita kapan saja. Feng Wuchen berkata dengan serius. Kakak Feng, ikutlah dengan kami. Tian Lan buru-buru berkata. Dia khawatir Feng Wuchen akan berada dalam bahaya jika dia tetap di sini. Bahkan kamu tidak dapat menemukanku, apalagi mereka. Cepat kembali, kata Feng Wuchen. Adik junior, Feng, kakak Feng benar, ayo kita kembali dulu. Terlalu berbahaya di sini, Tianzong mengangguk setuju. Aku, Tianlan merasa Feng Wuchen meremehkannya. Dia merasa dirugikan. Dia cemberut, dan air mata hampir jatuh. 1160 Jadi kakak Feng ingin menerobos ke alam Raja Surgawi. Jangan khawatir, kakak Feng, kakak senior dan aku tidak akan mengganggumu. Mendengar bahwa Feng Wuchen ingin menerobos ke alam Raja Surgawi, Tian Lan menemukan alasan untuk tetap tinggal. Dia bahkan menarik Tian Zhong ke samping, seolah dia tidak ingin mengganggu budidaya Feng Wuchen. Melihat Tian Lan seperti ini, Feng Wuchen terkejut. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis atas tindakan Tian Lan. Feng Wuchen awalnya mengira Tian Lan akan kembali dengan patuh, tetapi dia tidak menyangka Tian Lan akan memiliki kesempatan untuk tinggal. Aku sudah mencari selama beberapa hari dan masih belum menemukannya. Aku sudah selesai. Tinggalkan jika kamu mau. Komandan benar-benar gila. Mari kita istirahat yang baik sementara komandan tidak memperhatikan. Hei, lihat, bukankah itu? Saat Feng Wuchen menatap Tian Lan dengan kaget, Feng Wuchen tiba-tiba merasakan seseorang mendekat. Namun ketika dia berbalik, dia melihat lima orang menatapnya dengan kaget. Bayangan angin, saat Feng Wuchen berbalik, kelima orang itu berseru kaget. Penjaga Istana Dewa Bulan, ekspresi Feng Wuchen berubah. Oh tidak, kami telah ditemukan. Ekspresi Tian dan Tian Lan berubah. Transmisi instan. Feng Wuchen tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan belatinya dan langsung mengaktifkan kekuatan dewa penciptaannya. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan. Komandan, merasakan serangan Feng Wuchen, salah satu penjaga berteriak ngeri. Cici. -ci -ci. Namun, kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Sinar cahaya dingin bersinar, dan lima penjaga panggung Raja Surgawi langsung terbunuh oleh serangan pedang. Kecepatannya yang menakutkan dan metode pembunuhannya yang kejam membuat skymis dan Tian Zhong kehilangan akal. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pembunuhan yang begitu sengit dan cepat. Dia tidak memberi kesempatan pada lawannya. Ada reaksi energi dan suara ini. Di Gunung Ming, Ye Yongli merasakan reaksi energi yang kuat, dan pada saat yang sama, dia mendengar teriakan. Itu bayangan angin. Ye Yongli dengan cepat bereaksi dan berteriak, semuanya, dengarkan. Segera tutup gunung di depan. Desir, desir. Sekelompok besar penjaga melonjak ke langit dari gunung dunia bawah misterius dan terbang menuju puncak gunung tempat Feng Wuchen berada. Ye Yongli dan beberapa raja langit lainnya tiba dengan kecepatan yang mengerikan. Aura menakutkan mereka menyelimuti puncak gunung. KZKG, Anda tidak bisa lari. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Suara dingin Ye Yongli terdengar. Gunung terapung ini tidak sebesar Gunung Dunia Bawah Misterius dan bisa dikatakan bisa dilihat sekilas. Tidak baik. Jika mereka melihat orang-orang dari sekte surgawi, sekte surgawi pasti akan terlibat dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Merasakan pergerakan Gunung Dunia Bawah Misterius, ekspresi Feng Wuchen berubah lagi. Dia buru-buru berkata, "Tian Song, Tian Lan, cepat masuk ke pagoda saya." Feng Wuchen buru-buru bergegas mendekat. Dengan lambaian tangannya, keduanya dikirim ke lantai pertama pagoda sembilan kosmos. Desir, desir. Pada saat itu, Ye Yongli dan Raja Langit lainnya telah muncul. Di belakang mereka, sekelompok besar penjaga sekte Liuli dan Istana Dewa Bulan terbang dan mengepung puncak gunung sepenuhnya. Ini benar-benar bayangan angin. Bocah nakal, mari kita lihat di mana Anda bisa lari saat ini. Beberapa Raja Langit memarahi dengan marah. Wajah mereka sangat ganas. Feng Wuchen berpakaian seperti seorang pembunuh dan mengenakan topeng hitam. Wajahnya tidak terlihat, tapi matanya yang hitam pekat memancarkan niat membunuh yang dingin. Itu sangat menakutkan. Ye Yongli melihat ke gunung dunia bawah yang misterius dan kemudian melihat ke Feng Wuchen. Dia mencibir dan berkata, jadi ini pergeseran instan. Komandan ini sudah melupakan hal ini. Tapi kamu benar-benar bodoh. Kamu punya kesempatan untuk melarikan diri, tapi kamu sebenarnya tetap di sini menunggu kematian. Win Sado, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Patuhlah dan biarkan kami menangkap Anda sehingga Anda dapat menghindari rasa sakit fisik. Seorang Raja Langit berteriak dengan marah. Feng Wuchen berkata dengan dingin, cobalah jika kamu memiliki kemampuan. Memikirkan bagaimana Ming Yue dan Zhu Yue terluka dan bagaimana dia tidak tahu apakah Tian Ming dan Zhu Yue hidup atau mati, kemarahan Feng Wuchen langsung meledak. Niat membunuh yang mengerikan menyapu langit. Feng Wuchen tidak akan pernah mundur kali ini. Berdengung. Aura besar tiba-tiba keluar dari tubuh Feng Wuchen. Kekuatan ilahi surga dao dan tahap ketiga dari tubuh tertinggi diaktifkan pada saat yang sama. Armor pertempuran kilin dan sarung tinju dewa naga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Kekuatan Feng Wuchen melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Kekosongan dalam radius beberapa ratus meter berguncang hebat, dan gunung berguncang hebat. Peningkatan yang mengerikan ini mengejutkan Ye Yongli, Raja Langit, dan ribuan penjaga. Aura Feng Wuchen telah sepenuhnya memasuki tahap awal alam Raja Surga. Meneguk. Ribuan penjaga menelan ludah mereka dengan ngeri. Wajah mereka penuh ketakutan seolah-olah sedang melihat monster. Kekuatan Feng Ying tidak sederhana. Jangan gegabah. Ye Yongli mengerutkan kening. Dia tidak berani meremehkan kekuatan Feng Wuchen. Feng Wuchen dapat membunuh tetua agung Sekte Liuli, yang berarti dia memiliki kekuatan tempur seorang Raja Langit. Pa! Feng Wuchen tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Kekuatan yang mendominasi berkumpul dengan gila-gilaan, dan gelombang udara seperti badai sangat menakutkan. Gerbang neraka. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Auranya sangat mengerikan. Di atas kehampaan, sebuah gerbang besar berwarna merah darah muncul entah dari mana. Kedua gerbang itu diukir dengan tengkorak berdarah, yang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Apa, apa itu? Melihat pintu kerangka yang menakutkan, semua orang ketakutan. Ki kematian. Ye Yongli terkejut. Aura yang dipancarkan dari gerbang neraka adalah ki kematian. Deat ki yang menakutkan membuat semua orang ketakutan. Kalian semua akan mati. Feng Wuchen meraung keras. Gerbang neraka. Membuka. Gerbang neraka yang besar dan berdarah perlahan terbuka ke dalam. Di dalam gerbang neraka, ada lautan darah, dan ki kematian yang mengerikan tersapu. Seiring dengan aura kematian yang menakutkan, kekuatan melahap yang sangat menakutkan pun menyusul. Kekuatan melahap yang mengerikan dengan gila-gilaan menelan para penjaga di segala arah. Tidak ada yang bisa menolaknya. Para penjaga berteriak ketakutan dan putus asa. Semua pembudidaya yang tertelan langsung berubah menjadi abu. Kecepatan melahap gerbang neraka sangat menakutkan sejumlah besar pembudidaya ditelan satu demi satu. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari seribu orang tertelan. "Mundur!" Ye Yongli meraung ngeri. "Ingin pergi? Sudah terlambat!" Feng Wuchen meraung, tangannya membentuk segel lagi. Desir, desir, desir. Tangan-tangan berdarah pekat ditembakkan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dengan ledakan sonik yang kuat, mereka tidak memberikan kesempatan kepada penjaga untuk bereaksi. Mereka dengan gila-gilaan menangkap para penjaga dan menarik mereka kembali ke gerbang neraka. Di depan gerbang neraka, mereka tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Para penjaga Sekte Liuli dan Istana Dewa Bulan sangat ketakutan. Kekuatan waktu diaktifkan, Feng Wuchen memegang belati di tangannya dan meraung. Dia agresif dan suka membunuh. Kalian semua akan mati, Feng Wuchen meraung. Desir-desir-desir. Desir-desir-desir.